Sementara gara-gara malu hamil di luar nikah, seorang ibu muda di Kabupaten Komering Ilir, Sumatera Selatan, tega menghabisi bayi yang baru dilahirkannya. Pelaku tega membekap bayinya hingga tewas dan membuang jasadnya di kebun dekat pembuangan sampah. RR, seorang ibu muda warga desa Dabuk Makmur, Kecamatan Mesu Jiraya, Kabupaten Oki, hanya tertunduk saat digiring jajaran Polres Oki Polda Sumsel. RR ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan bayi perempuan yang baru saja ia lahirkan pada 25 Agustus 2023 lalu. RR tega menghabisi nyawa bayinya lantaran malu karena hamil di luar nikah. Usai melahirkan di rumah, RR tega membekap bayinya hingga tewas dan membuangnya di kebun dekat pembuangan sampah. Takut suami dan tetangga tahu bahwa yang bersangkutan melahirkan bayi, kemudian dia membekap mulut bayi tersebut kurang lebih 5 menit. Akibat tindakan tersebut, bayi tersebut meninggal dunia. Kini RR harus mendekam di tahanan Mapolres Oki dan terancam kurungan 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Ainus melaporkan.